Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Susila Suti, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah lulus SMA Pribadi Bandung tahun 2020. Penghargaan yang luar biasa kepada anak-anakku di mana dapat menyelesaikan pendidikan SMA ini dalam kondisi wabah COVID-19 di mana proses pembelajaran tentu berbeda dari yang sebelumnya. Untuk itu anak-anakku, bahwa lulus dari SMA ini bukan merupakan awal dari kesuksesan. Jalan yang akan tempuh anak-anakku masih sangat panjang, untuk itu tetap berkarya, tetap belajar, tetap berinovasi untuk meraih suatu cita-cita. Dan jadilah anak-anak yang soleh, jadilah anak-anak yang membanggakan keluarga, jadilah anak-anak yang membanggakan sekolah dan juga negara. Untuk itu, Ibu berpesan, selalu berdoa, semoga kita selalu sukses, jaga kesehatan dan juga jaga jarak dan hindari kerumunan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang telah menempuh dan menyelesaikan pendidikan di sekolah pribadi, baik itu jenjang SD, SMP maupun jenjang SMA. Semoga anak-anakku sekalian menjadi anak yang memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki jiwa disiplin yang tinggi, serta memiliki wawasan yang luas, dan juga memiliki keahlian tertentu, baik itu di bidang ilmu sains atau di bidang ilmu sosial, ilmu bahasa, atau di bidang olahraga, seni, atau di bidang lainnya yang positif, yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan dari anak-anakku sekalian. Semoga apa yang anak-anakku sekalian cita-citakan dikabulkan dan dipilihkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami juga mengucapkan selamat kepada para bapak ibu orang tua siswa yang telah alhamdulillah sukses mengantarkan putra putri bapak ibu menempuh pendidikan di sekolah pribadi. Semoga putra putri bapak ibu sekalian menjadi putra putri yang berbakti kepada orang tua dan juga menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Bapak ibu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para bapak ibu orang tua siswa yang telah mempercayakan menitipkan pendidikan putra putri bapak ibu sekalian di sekolah pribadi. Dan kami mohon maaf apabila selama kami membimbing dan mendidik putra putri bapak ibu sekalian masih banyak kekurangan. Anak-anakku sekalian, meskipun kalian sudah lulus dari sekolah pribadi, kami harapkan semoga kita masih bisa menjalin silaturahim. Kita masih bersaudara dalam naungan keluarga besar pribadi bilingual boarding school. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Jangan lupa untuk tetap di rumah. Dan apabila kalau terpaksa harus keluar karena ada urusan yang penting, jangan lupa untuk tetap jaga jarak. Kemudian pakai masker, cuci tangan. Dan supaya kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat, kita harus cukup makan, minum, kemudian cukup istirahat, dan jangan stres supaya daya tahan tubuh kita kuat. Semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha
bangsa adalah cita-citanya. Yang muda disayangi, yang tua dihormati, bertutur jujur sifat insan pribadi. Mari majukan Indonesia yang ku cintai, bergabunglah dengan pribadi, berguna bagi nusa dan bangsa. Berguna bagi bangsa adalah cita-citanya. Yang muda disayangi, yang tua dihormati, bertutur jujur sifat insan pribadi. Yang saya hormati, Ketua Yayasan Pribadi Bandung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, orang tua siswa SMP Pribadi Bandung, beserta siswa dan siswi sudawan SMP Pribadi Bandung yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, petunjuk, serta kesehatan yang dianugerahkan untuk kita semua, sehingga kita dapat melangsungkan kegiatan wisuda tahun ajaran 2019-2020 ini meski dalam kondisi yang sulit di tengah pandemi. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan. Di masa pandemi saat ini, kita semua disadarkan bahwa dengan virus yang teramat kecil, tak kasat mata, dunia menjadi terguncang. Begitulah realita yang terjadi, dan tak ada satupun orang bisa mengingkari kedahsyatan pandemi ini. Tetapi kita sebagai orang yang berketuhanan yang Maha Esa, tentu tidak perlu terlalu khawatir menghadapi kenyataan ini. Sebab sesungguhnya kehidupan ini ada yang mengaturnya, yaitu Allah Al-Muhaimin. Sebagaimana Sekolah Pribadi Bandung, dengan rahmat Allah, berupaya mengambil langkah, membuat alternatif serta terobosan untuk menghadirkan pembelajaran jarak jauh daring selama masa pandemi ini. Pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan didasari niat serta tekad yang kuat yang kita harap menjadi bukti kepasrahan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa, siswa-siswi sekalian, serta semua pihak yang telah diberikan kejernihan hati dan pikiran untuk senantiasa menyokong, mendoakan kami, serta menyukseskan program pembelajaran daring yang kami laksanakan. Begitu pula apa yang telah dialami ananda para wisudawan sekalian dalam melaksanakan ujian akhir sekolah yang tentu menjadi pengalaman pertama, bahkan menjadi sejarah atas pelaksanaan ujian daring dari rumah. Kami telah melaksanakan ujian daring dari rumah melalui learning management system yang telah kami kembangkan. Alhamdulillah, program ujian dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Siswa-siswi wisudawan yang saya cintai, semua kegiatan telah kita lakukan semata-mata untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk kalian semua. Meskipun pada kenyataannya, tidak semua mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Bagaimanapun, proses telah kalian lakukan. Tetaplah optimis untuk menatap tantangan yang akan datang. Sekolah Pribadi Bandung telah menjadi tempat untuk kalian bertumbuh kembang, menanam kerinduan spiritual dan nilai-nilai moral. Sehingga kita semua berharap kalian mampu membuat bumi, waktu, dan manusia terbang mencapai ketinggian derajat kemanusiaannya. Demikian video ini kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan. Sekian. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. There should be a buy in a high. There should be an end in every beginning. But I believe every end has a new beginning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Adisa, and I'm standing here today looking back on 3 years of legacy we've made. But first of all, let me thank to all of my friends, teacher, parents, and all of the staff who've made these 3 years everything they were. Education. Education, they said, is the key to success. But I think education is the candle that will light your path when darkness shows its ugly face. It is the key that will close the door of despair and the key that strengthens hopes. And this is the education Pribadi provides. 3 years ago, each one of us decided to be in this great school. In the middle of the study, I bet a lot of us wanted to give up. But with all the teacher support, we all stick through it, all ups and downs. All of us came to this great school with expectations. High or low, we don't know. But being here today tells me that we all can raise our head high for all the challenges life threw at us in the past 3 years. These 3 years had been amazing to me. A lot of things happened. I didn't even expect to be in a class of 9 students. But here, in Pribadi, I got everything I need. Love, support, and protection. And because of it, I gained a lot of achievement, both in academic and non-academic. Also, they sent me to a lot of competition, which helps me be a better person. For all the teachers and friends, thank you for everything. And forgive me if I'm not a really good friend or student, but I'll do my best later on. I'm telling you, this is not the end. This is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. So congratulations, we've all graduated. See you guys on top. It is sad to be here without you all, but I hope to see you soon after this pandemic is over. So I think that is all for me. Thank you for listening. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slow touch, brown and white. I can go crunch, grab and bite. We can go bust, eye for eye. We can lose trust, white rum, fizzy pop. Where you they go, go, we they go up. Catch my vibe, let me go off. Blam the trash, man it's so tough. Alright yo, put the belly on the body, make a catch.
Seen her watch, now she wanna give crutch. Boy got peas, now she hopping in the pod. Man a real life sugar gal, and my forget what. When she want dark, told her meet me at the top. Switching lanes the other day, I seen her waiting for a bus. Maybe this a Moncler sweater, diesel denim. Buy another one, my pockets fat like heather. Neck froze like I don't know no better. Benzo truck, white seats and they leather. Go broke never, on my grind. She make it clap like I'm Busta Rhymes. I got the juice, the sauce and all them things. I blammed her twice a night with all my bling. Big Benz, I drive, I brought that ting. Any girl you want, they were my ting. Don't rush, slow touch, brown and white. I got good country, grab and buy. We can go bust, eye for eye. We can lose trust, white rum, fizzy pop. Where you they go, go, we they go up. Catch my vibe, let me go off. Blam the drive, man it's so tough. Flood my eyes, make a whole blush. Back of the tour bus, getting cool up. D square, got them de-stressed. Got a hand wash, new racks with the old Nikes in the shoebox. Keep my stripes, no cuss. Pull up in a new plate, then she might just. She went tryna move bait when her eyes locked. New tints on her coupe, that's a head loss. Off my whites, right my rungs. Gucci my mum, want you to do your thumbs. Count my sums, this is gonna get long. Love my green, I'm tryna get strong. Tryna get on, where I'm from is on. Yes, man don't take no dumb threats. They see funds, they hop fence. We been up, not up, next. Don't rush, slow touch, brown and white. Like I go cut. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban. Kilauan indahnya pelangi, tak pernah terlewatkan, tetap mengagumi. Kesempatan seperti ini tak akan bisa diberi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi. Hingga sedih tak mau datang lagi.
Pribadi Bandung, semoga sukses selalu. Semoga sukses selalu, kalian adalah generasi hebat lulus di tengah COVID-19. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para wisudawan dan wisudawati lulusan pribadi Bilingual Boarding School di Bandung, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya Husein Adi Wisastra, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pribadi Bandung, ingin menyampaikan ucapan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pada sekolah yang kita cintai dan kita banggakan ini. Semoga ilmu pengetahuan yang kalian peroleh dari sekolah ini dapat kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari selaku insan yang soleh dan solehah. Di samping itu, ilmu pengetahuan ini dapat menjadi bekal awal bagi kalian untuk mendalami ilmu pengetahuan pada lembaga-lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Means another beginning. You are graduating elementary, middle, or high school, and stepping onto higher level of education, full of challenges. Especially high school graduates entering the world of profession and career. And no matter wherever you go, or whatever you study, there are challenges ahead of you. What I am asking from each of you is to meet those challenges straight on with your head held high and your heart wide open. It is not enough to simply try to get by in life. That doesn't move the world forward. You must try to excel in everything you do. Strive for excellence in every task, large or small. Your future is in your hands. What is more, your country's future is in your hands. You need to inspire the people around you and together build the bright future of the country and the world as well. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebut nama Allah.
serahkan pada Allah semata. Serahkan duka gembiramu agar damai senantiasa hatimu. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu menempuh nasibmu kemanapun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata. Serahkan duka gembiramu agar damai senantiasa hatimu. Wow, wow, wow. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata. Serahkan duka gembiramu agar damai senantiasa hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan Setiawan, Wakil Bupati Sumedang, mengucapkan selamat kepada lulusan Sekolah Pribadi Bandung tahun 2020. Semoga menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang soleh, dan tercapai semua cita-citanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh wisudawan Pribadi Bilingual School, kami orang tua siswa mengucapkan selamat diiringi dengan doa restu dari kami agar Ananda semua sukses di dalam perjalanan pendidikan berikutnya. Indonesia Ibu Pertiwi menanti karya-karya Ananda semua. Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan yang sangat luar biasa berat. Tapi yakinlah, di tangan anak-anak muda, generasi penerus bangsa, masa depan Indonesia terbuka dengan cerah. Berpikir positif, optimis menatap masa depan kejayaan Indonesia, dan teruslah berjuang dengan daya tahan yang kuat, perjuangan yang gigih menjemput masa depan kalian semua. Indonesia maju di tangan kita semua, di tangan Ananda Sekolah Pribadi Bilingual School, hadir untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Ketua DPRD Kota Metro Lampung yang juga merupakan ibu dari seorang siswa SMP Pribadi Boarding School, Ahmad Gilang Arifian Garik. Kami mengucapkan selamat atas kelulusan siswa-siswi SD, SMP, SMA Pribadi Boarding School. Teruslah bersemangat untuk mengejar asa dan cita. Karena kalian adalah putra-putri bangsa Indonesia yang beruntung bisa bersekolah di sekolah yang tidak hanya membentuk intelijensia kalian, tetapi juga membangun karakter anak Indonesia. Terus bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pribadians 2020, aku Astri, aku juga dulu sekolah di Pribadi sama kayak kalian. Dan aku mau ngucapin happy graduation for you guys. Selamat sudah berhasil lulus dari Pribadi. Dan juga semoga meskipun kalian menjalani graduation ini under a very heavy circumstance, which is kita harus diem di rumah aja karena adanya pandemi COVID-19, semoga kalian tetap positif, tetap senang, dan juga tetap apa ya, gak down karena keadaan ini. Aku harap semuanya sukses selalu, tetap meraih mimpi kalian. Ada yang masuk SMA, ada yang masuk SMP bahkan, dan ada yang masuk kuliah, SBMPTN dan lain-lain. Semoga lancar semuanya. I wish the best of luck untuk kalian semua. I wish you eternal happiness. Dan semoga semuanya cepat berlalu dan kita bisa kembali kemudian hidup normal. Selamat graduation sekali lagi. Stay safe everyone.